sekalipun di luar hujan, tidak mengurangi semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji, menyucikan dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk disegarkan dengan kehadiran Tuhan yang memulihkan hidup kita, yang mengubahkan hidup kita, yang memberkati hidup kita hari ini. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus.
Sesungguhnya pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, Tuhan yang setia dengan segala perjanjiannya, dan yang tidak pernah lupa dengan karya tangannya. Turunlah kiranya berkat anugerah, rahmat dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan bila kiranya persekutuan dan tuntunan Roh-Nya yang kudus turun menyertai dan memberkati ibadah kita pada pagi ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Amin. Silakan duduk, Pak Ibu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ada sukacita, amin? Amin. Sadarkah kita bahwa hari lepas hari Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Selalu baru rahmatnya setiap hari bagi kita. Apakah kita bisa bersyukur? Saya sangat diberkati hari lepas hari Tuhan menyatakan kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikannya dalam hidup kami. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu mari penuhi hati kita dengan ucapan syukur yang mulikan kepadanya, karena kebaikan-kebaikan Tuhan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Thank you.
Saya akan mengajarkan waktu jemaat Minggu 25 Oktober 2020. Untuk petugas ibadah raya minggu depan, Minggu pagi tanggal 1 November pukul 7, WL Ibu Maria, Singer Ibu Linda, dan Ibu Nining. Penyambut jemaat, Bapak Ibu Sisoyo, LCD Ibu Andika. Firman Tuhan, Bapak Pendeta Budi C. Hartono. Temanya pertolonganku datang dari Tuhan. Petugas perjamuan, Bapak Caka, Bapak Suryo, dan Bapak Amos. Petugas ibadah raya minggu depan minggu sore tanggal 1 November, pukul 5 atau pukul 17, WL-nya Bapak Wawa, Singar Ibu Uki, dan Ibu Eva, penyambut jemaat, Bapak Ibu Irgo Manuru, LCD Bapak Rukito, Firman Tuhan, Bapak Pendeta Budi C. Hartono. Dengan tema yang sama, pertolonganku datang dari Tuhan. Petugas perjamuan Bapak Bangrol dan Bapak Yanto. Laporan persembahan minggu tanggal 18 Oktober 2020 ibadah pagi dan sore sebesar Rp1.087.000. Perpuluhan total perpuluhan Rp710.000. Ucapan syukur Rp200.000 untuk misi Rp750.000 untuk media Rp200.000 pembangunan Rp912.000. Laporan persembahan minggu 18 Oktober 2020 persembahan HUT Boromukti Permai Rp200.000, Ibu Linda Rp100.000, NM Rp100.000, DK Rp100.000, NM Rp50.000, AB Rp50.000, SO Rp20.000. Diberitahukan kepada jemaat bahwa mulai minggu depan tanggal 1 November 2020, pertama, laporan persembahan akan ditempel di papan pengumuman. Kedua, disediakan backdrop HUT GIA 20 selesai ibadah. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan ucapan selamat untuk HUT berupa rekaman singkat atau video dan foto. Jadi besti, selamat ulang tahun pada Omni Ramadhani 18 Oktober. Bapak Jack Engelman 23 Oktober, Bapak Edi 24 Oktober. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan, dan kekuatan serta berkat-berkatnya yang melimpah. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dijadikan tanah yang subur agar firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih haleluya. Kita naikkan pujian hidupku menggenapi firman. Hidupku
dalam kehidupan kami yang menyatakan kasih, kuasa, dan kebesaran-Mu membuat hidup kami berarti. Makin hari semakin mulia di pemandangan mata Tuhan dan sesama. Dan Tuhan terus memperlengkapi kami. Demikian juga pagi hari ini, perlengkapi kami oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, kita sampai pada tema Imamat Rajani. Kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Sambil dipersiapkan, saya akan nyanyikan satu pujian. Pujian ini dibuat khusus untuk khotbah pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini asli made in Purworejo. Boleh dimunculkan? Ada di bagian belakang. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, imamat rajani, kepunyaannya. Untuk memberitakan perbuatannya yang besar, yang telah memanggil engkau dari kegelapan pada terangnya. Itu melodinya Pak Tejo yang bikin.
kata-katanya baru saya isi. Ya, saya cari-cari di YouTube nggak ada yang bagus lagu ini, nggak cocok maksudnya. Jadi bikin sendiri, Pak Tejo yang bikin. Lokal bagus juga ya. Jadi kita harus mulai mencintai produk lokal. Amin. Ini yang Pak Jokowi juga ingin dari saudara dan saya. Baik, Bapak Ibu, kita baca 1 Petrus 2 ayat 8 dan ayat 9 dan 10. Bersama-sama kita baca, Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat 8, ayat 9 dan 10. 2 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah teroleh belas kasihan. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mau kasih latar belakang mengapa Petrus menulis ayat ini. Ayat ini ditulis untuk membedakan antara orang Kristen dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 9 tadi dibuka dengan kata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kata tetapi ini ada perbandingan. Di ayat 8 dikatakan, ya, ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan, ya. Ini bicara tentang orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa perlu ditekankan perbedaan ini? Ini berhubungan dengan dua hal. Yang pertama, kondisi umat Tuhan pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di 1 Petrus ayat 1 ayat dan 1 Petrus 1 ayat 1 di sana dikatakan surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia dan di sekitar Asia Kecil, ya. Jemaat-jemaat inilah jemaat-jemaat yang Tuhan, yang mereka itu merasa minoritas. Tidak cuma merasa minoritas, keberadaan mereka itu dimusuhi oleh penduduk asli, penduduk setempat. Nah, berkenan dengan hal itu, Rasul Petrus ingin menguatkan mereka supaya mereka bisa survive. Ya, kamu memang minoritas, kamu memang kecil, banyak musuhmu, tapi kamu itu umat kepunyaan Allah. Kamu itu imamat rajani, kamu itu umat pilihan Allah, dikhususkan untuk hidup bagi Tuhan. Ya, semacam diingatkan statusnya, identitasnya. Saya suka nonton film kerajaan, Bapak-Ibu Saudara sekalian, ya. Biasanya kerajaan peperangan Perang Dunia Pertama kan, ya. Itu antara Inggris yang menjajah pertama atau kedua ya, Skotlandia. Ketika Inggris invasi ke Skotlandia, itu di sana ada kerajaan-kerajaan kecil. Dan kerap kali kerajaan itu ketika diinvasi, mereka bubar, hancur. Anak-anak raja diselamatkan dibawa lagi. Lalu dari bayi, dari kecil, hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup sebagai orang biasa, jadi penduduk biasa. Tapi dia itu anak raja, dia itu pewaris tahta. Sampai satu saat dia menyadari statusnya dan kemudian berjuang, ya. Ketika menyadari statusnya sebagai keturunan raja dan pewaris tahta yang resmi, yang sah, dia berjuang. Nah, surat ini diberikan kepada jemaat yang tersebar tadi itu supaya mereka menyadari statusnya dan kemudian mereka berjuang. Yang kedua, ya, dengan menyadari statusnya, mereka tahu tanggung jawabnya. Ya, maka ketika dewasa,
dia melatih dirinya untuk berperang, melatih dirinya untuk berjuang, merebut kembali kastilnya, merebut kembali kerajaannya. Karena dibalik gelar, jabatan, identitas ada tanggung jawab. Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Beberapa waktu ini teman-teman dari STID, ya teman-teman sapu angkatan saya dan juga dari STI sendiri Jogja menelpon, menanyakan gimana studi lagi, ambil S3, dokternya ambil, kan saya sudah S2, dokternya ambil. Lalu saya tanya, buat apa? Loh, nek pengajar mesti terus maju. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, kalau sebagai hamba Tuhan punya gelar S1, S2, S3, itu ada tanggung jawabnya. Nah, yang repot sekarang banyak yang punya gelar tinggi-tinggi, tapi tanggung jawabnya tidak dilakukan. Kalau untuk pelayanan di tengah jemaat, S1 cukup. Yang penting jangan berhenti belajar. Kalau mau mengajar jadi dosen harus S2. Makanya kalau kita punya gelar S2 ya harus ngajar seharusnya. Kalau mau jadi teolog ya harus S3. Saya bilang aku bukan teolog, aku pengajar S2. Ya, saya enggak pegang sekolah teologi. Ngapa saya harus kuliah S3? Nanti kalau Tuhan bimbing saya, kasih panggilan khusus, saya harus kembali ke kampus dan melayani di sana, mungkin saya akan pikirkan. Tunggu, saya bilang tunggu Tuhan memberi panggilan. Karena apa? Status jabatan itu ada tanggung jawabnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, next. Dari dua ayat tadi saya memberi definisi dari kata imamat yang raja ini. Dari dua ayat tadi itu sebetulnya intinya ada satu ayat ini, imamat rajani. Ya, nah, klik lagi bu dan muncul. Nah, dari dua ayat tadi saya memberi definisi bahwa imamat rajani adalah identitas atau status orang percaya dalam Kristus. Jadi status ini, identitas ini hanya diberikan kepada orang percaya dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada ya status ini, identitas ini, ya, yaitu sebagai umat kepunyaan Allah. Jadi begitu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam Kristus saudara itu adalah kepunyaan Allah. Saudara punya siapa? Tuhan. Punya Tuhan saudara, bukan punya dirimu sendiri lagi. Dipilih dan dikuduskan untuk hidup sebagai pemimpin yang berkuasa di bidangnya, yang memimpin dengan prinsip-prinsip atau nilai kerajaan Allah. Ini makanya namanya imamat rajani. Imamat rajani terdiri dari dua kata, imam dan raja. Ya, kata imamat itu dari kata imam, bukan mamat katanya gitu ya. Imam. Ya, imam dan raja. Nah, dua-duanya itu pemimpin. Imam itu pemimpin rohani, raja itu pemimpin yang berkuasa secara teritorial, pemerintahan. Jadi di umat kepunyaan Allah dipilih dan dikuduskan sedemikian rupa untuk hidup sebagai pemimpin yang berkuasa di bidangnya, itu raja yang memimpin dengan prinsip-prinsip nilai-nilai kerajaan Allah, itu imamat, sehingga menjadi kesaksian untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar tadi. Jadi hidupmu adalah kesaksian. Amin Bapak Ibu. Nah, kita urai satu demi satu. Next. Nah, klik lagi. Tadi dikatakan untuk memimpin, untuk berkuasa ya, sebagai pemimpin yang berkuasa di bidangnya. Bidang apa saja? Ini ada bidang kehidupan, klik semua aja bu. Ya, ini bidang-bidang kehidupan kita. Ada bisnis dan marketplace. Ada government atau di bidang pemerintahan, politik, ada sosial masyarakat, ada pendidikan, ada kesenian, sport. Saudara boleh tambahkan bidang kehidupan yang lain lagi. Tapi ingat definisi imamat yang rajani, saudara dipanggil, dipilih, dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan untuk saudara menjadi pemimpin
yang berkuasa di bidang saudara. Di mana saudara berada? Bisnis. Ya, sebagai apa? Oh, misalnya kayak Pak Halim, bengkel. Oh, ini raja bengkelnya ini Purworejo siapa? Nah, mestinya Pak Halim. Seperti itu ya. Ada nih Pak Hendro, roti. Wah, ini raja roti. Nah, di Purworejo siapa? Sampai berkuasa, dominan di kelasnya. Ketika saudara bisa menguasai bidangmu ini, maka bidangmu itu menjadi domain, menjadi domainmu. Ya, apa itu domain? Klik berikutnya. Ya, nah, bicara tentang kingdom, kerajaan, itu terdiri dari dua kata, king yang adanya raja dan domain. Next, terus. Domain, apa itu domain? Domain itu wilayah dan area di mana raja memerintah atau saudara menjadi pengaruh. Tapi bidang-bidang itu saudara harus kuasai, ya. Jadi superior di sana, dominan di sana, maka saudara bisa membangun kerajaan. Mengapa kok saya kasih tadi di judul besarnya Kingdom Lifestyle? Karena imamat rajani itu bukan cuma status atau identitas saja, tetapi status identitas yang harus dihidupi. Ya, harus dihidupi. Jadi lifestyle, lifestyle-nya apa? Kerajaan ini, kingdom. Hanya raja yang memiliki domain, wilayah yang dia berpengaruh, dialah yang berkuasa di situ dan dia memiliki kerajaan. Ada nggak raja yang tidak memiliki kerajaan? Ada yang tadi, ya, pangeran tapi nggak tahu statusnya, dia tetap raja, calon raja, tapi dia nggak berpengaruh, dia harus berjuang. Makanya di sini king, raja, Tuhan menjadikan kita raja, kita diberi status, kita diberi identitas itu. Tetapi domain, wilayah dan area di mana raja memerintah, di mana saudara menjadi pengaruh, harus dimenangkan sendiri. Ya. Nah, pagi hari ini Tuhan ingin kita memenangkan domain kita. Amin. Mau sukses? Mau berpengaruh? Kalau enggak mau enggak jadi orang Kristen, orang Kristen itu harus sukses dan berpengaruh. Karena kita dipanggil untuk itu, Bapak Ibu. Halo. Bapak, zamannya Pak Ceklek gini, Bapak ngomong begini. Justru itu cocok ayat ini. Saudara digambarkan seperti jemaat Tuhan yang tersebar, minoritas, Pak, minoritas, Pak Corona, Pak susah semuanya. Iya, diingatkan, saudara adalah imamat raja nih. Bagaimana menjadi king yang memiliki domain ini untuk hari ini? Next. Nah, saudara perlu disadarkan dulu, kingdom yang kita bangun ini kingdomnya siapa? Kerajaannya siapa? Kerajaan Tuhan. Ya, saudara ini membangun, dan kita bangun itu apa, Pak? Ya, kerajaannya Tuhan di bumi ini. Ya, gambarannya kayak franchise. Franchise-nya kerajaan Allah di surga, di bumi, itu adalah gereja. Gereja dalam arti saudara-saudara ini loh. Ya, dimana saudara membangun domain tadi, menguasai domain, lalu dinyatakan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, karena yang dibangun adalah kerajaan Kristus, maka kita mesti pakai aturan dan cara-cara kerajaan Kristus. Franchise kan begitu loh. KFC misalnya begitu. Apa bumbunya mau sakal apa dhewe? Ra iso. Bumbunya harus sesuai dengan yang standarnya dari pusat. Nah, kita lihat di dalam Christ Kingdom atau Kerajaan Kristus itu ada dua. Yang pertama Christ Nature atau gaya hidup Yesus. Yang kedua Christ Rule atau pemerintahan Yesus. Maksudnya begini, kalau gaya hidup Yesus yang superior hidup di dalam kita, baru pemerintahnya akan datang dalam kehidupan kita. Bagaimana menjadi king yang punya domain? Saudara mesti terapkan gaya hidupnya Yesus yang superior. Gambarnya itu hidup.
Ya, artinya setiap domain yang saudara akan kuasai, cara menguasainya adalah menerapkan nilai-nilai Kristus dalam domain itu. Menerapkan nilai-nilai prinsip-prinsip kerajaan Kristus dalam domain itu. Dengan begitu saudara akan berpengaruh dan kemudian menguasai bidangmu masing-masing. Baik bisnis, ya, baik pemerintahan, politik, baik itu juga pendidikan. Kemarin Bu Maria posting klipnya Bapak Pendeta Daniel Alexander yang 25 tahun mendedikasikan dirinya untuk pendidikan anak-anak Papua. Itu dari anak-anak dari bayi-bayi itu, sebetulnya dari bayi-bayi diminta orang tuanya untuk disekolahkan, dia diterima sebagai anaknya sendiri. Pak Pendeta Daniel Alexander ini kakak rohani saya juga, sampai sekarang masih kasih nasihat-nasihat. Ya, 25 tahun dia dedikasikan. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia terapkan prinsip-prinsip, nilai-nilai kehidupan Kristiani, kerajaan Allah sejak dari anak-anak itu bayi. Dan hasilnya dahsyat. Ya, dan jadi anggota DPR, yang jadi dokter itu nggak tahu bilang kalau waktu saya masih pelayanan di Pontianak, kalau ketemu dia cerita aku ini, wah tuh, yang anggota DPR, yang jadi dokter, yang insinyur, yang kuliah di luar negeri, wah, Papua itu sebentar lagi bulannya orang-orang pintar saudara. Dia dedikasikan itu dari sana. Dengan apa? Menerapkan prinsip-prinsip nilai kerajaan. Dasar Alkitabnya, next. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari surga di atas semuanya. Sampai di sini dulu. Coba diklik, dibuka dulu Yohanes 3 ayat 31. Ini ayat firman Tuhan saudara biar nangkap dulu. Siapa yang datang dari atas di atas semuanya. Artinya superior. Siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Artinya superior. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Ditegaskan lagi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya, superior lagi. Saya mau tanya, yang datang dari surga siapa? Halo? Yesus, betul. Saya mau tanya lagi, saudara dari mana? Betul, dari bumi. Kembali ke klipnya. Kembali ke klipnya. Nah, ini yang kita perlu tahu saudara. Kita itu superior saudara. Kita itu bukan dari bumi. Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Coba diklik lagi Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Boleh dimunculkan Bu Yohanes 17. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Mereka di sini siapa? Murid-murid Tuhan termasuk saudara dan saya. Ini doa Tuhan Yesus. Ya. Karena mereka siapa? Bukan dari dunia. Murid-murid Yesus, saudara dan saya, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi walaupun kita ada di dunia, mestinya kita hidup dengan prinsip-prinsip apa? Surga, karena kita itu orangnya surga, kita itu warga kerajaan surga. Kita memang ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Kita itu berasal di surga. Nanti satu saat kita kembali ke surga. Ini kita itu kayak pangeran yang terbuang karena kerajaannya hancur tadi dulu, diinvasi tadi dulu. Kita terbuang di kampung-kampung, kita hidup dengan cara, ya kita disadarkan sekarang, jangan hidup dengan cara seperti rakyat jelata, engkau itu superior. Mulai latih dirimu berperang, mulai menangkan domainmu, mulai rebut
tapi pakai prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kerajaan Allah buka franchise di dunia, kepala cabangnya Pak Vibo, kepala cabangnya Bulatan, kepala cabang, siapa yang mau jadi kepala cabang juga? Enggak ada sih, waduh ngecalnya aku deh, enggak ada sih, semua mau enggak? Amin. Engkau mau keluargamu suasana surga? Engkau mau perusahaanmu suasana surga? Engkau mau pemerintah ini suasana surga? Siapa yang buatnya saudara? Oh, saudara yang dari surga kok. Amin. Nah, kita mulai rebut domain kita sebagai imamat yang rajanya. Pakai cara apa? Prinsip-prinsip raja Allah. Guys. Nah, apa itu prinsip raja Allah? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita tahu ayat ini, tapi saya rangkum isinya adalah buah roh adalah ada 9 di sana. Ini prinsip kerajaan Allah. Kasih, sukacita. Sebut bareng-bareng, damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di ayat 23 bagian terakhir ditulis, tidak ada hukum yang menentang atau melawan hal-hal itu. Kenapa? Karena ini adalah prinsip kerajaan Allah yang superior. Kalau saudara menerapkan kasih di perusahaanmu, di rumah tanggamu, di pemerintah atau di mana kau ditempatkan, atau di dalam pendidikan ketika kau mengajar, yakin tidak ada yang melawan. Bisa nggak kita merebut domain kita dengan nilai-nilai dunia? Bisa, tapi bukan kerajaan Allah yang dibangun. Yo, kerajaan dunia invasi dengan peperangan, ditaklukkan, ya, ditindas, lalu saudara berkuasa. Tapi tirani yang ada, diktator yang ada, penuh kebencian dan tumbul tanggamannya, aku akan diberontak. Wah, tapi berbeda kalau saudara rebut domain saudara dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ini di atas nilai-nilai di dunia ini. Dikatakan tidak ada hukum yang menentang atau melawan hal-hal itu. Kasih contoh, ya, kasih contoh, kasih dan kebencian menang mana? Benar. Kasih dan kebencian menang mana? Pasti menang kasih, ya. Saudara mengasihi orang, orang itu membenci saudara. Kalau ketemu maki-maki saudara, ngajak tengkas dalam, kamu kasihi terus, kirimi makanan, betah-betahan. Ayo, saudara benar dalam hati lo ya, untuk mengasihi lo ya, betah-betahan. Ya, yang benci, bisa bertahan berapa bulan, tapi setahun, 2 tahun, kalau dia nggak bertobat, mati juga. Kenapa mati? Orang yang memendam benci dekat dengan apa? Kanker. Ya toh? Banyak-banyak penyakit itu berhubungan dengan suasana hati. Jadi mana pilih saudara? Saudara pilih kasih atau pilih membenci? Tenane. Kalau saudara mau membangun kerajaan Allah di rumah tanggamu, nyatakan kasih. Di perusahaanmu, nyatakan kasih. Ya, apalagi di sini sukacita. Mana lebih menang, sukacita apa kesedihan? Kalau begitu, hati yang gembira adalah obat. Senyum dong. Ya, terus yang pakai masker kan, yang pakai masker kan wajahmu bisa berseri-seri lihat kelihatan matanya, toh. Mana mata yang sedih, garang, culas, atau mata yang penuh kasih dan sukacita menebarkan sukacita. Yang sudah menebus kita dari kegelapan kepada apa? Terang, wajahnya itu terang. Biar kulitnya hitam itu manis, saudara. Enak dipandang. Ada yang wajahnya putih, tapi waduh,
kontrak-kontrak rasanya. Serem terus saya ketemu. Bangun dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Mana lebih kuat, damai, sejahtera, atau kemarahan? Mana lebih kuat? Damai sejahtera. Sudah marah terus, budak, EBC yang lama-lama dan sebagainya. Tapi saudara yang bisa menang, yang bisa menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai kerajaan Allah ini, saudara lebih sehat, sukacita. Selain juga apa? Kesabaran. Setiap saya sebut nilainya, saudara katakan amin. Ya, kesabaran. Tidak ada yang sabar sih. Sabaran, amin. Amin. Kemurahan. Amin. Kebaikan. Amin. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Boleh ditambah kekudusan. Ya, boleh ditambah. Ya, apalagi ya, hal-hal nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, kalau kita terapkan ini, dikatakan tidak ada hukum yang menentang, melawan. Maka berkatnya, saudara, yang terakhir, berkatnya. Satu, tidak ada lawan. Katakan, tidak ada lawan. Tidak ada lawan. Bapak, ibu, bapak-bapak, istrimu bukan lawanmu. Halo? Istri-istri, suamimu bukan lawanmu. Orang tua anak-anakmu bukan lawanmu. Anak-anak orang tuamu bukan lawanmu. Bosmu bukan lawanmu. Karyawanmu bukan lawanmu. Kalau sudah terapkan prinsip ini, tidak ada lawan. Semua kawan enak. Kan enak kalau punya ide, punya sesuatu ya, ide-ide didukung teman-teman. Enak enggak? Kenapa saling jaga? Ya pakai lawannya. Ojo bini lawan. Amin. Ini caranya. Taklukkan dengan nilai-nilai prinsip kerajaan Allah. Yang kedua, ya, berkatnya adalah Tuhan mengurapi. Karena baik imam dan raja, merekalah yang terima pengurapan dari Tuhan. Kalau saudara imam atau raja ini, kalau penuh pengurapan dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mengurapi, maka Tuhan nyatakan kasih dan kuasanya menyertai saudara. Berarti yang ketiga, berkatnya penyertaan Tuhan secara khusus. Dahsyat ya, rancangan Tuhan ya. Sudah terkesima dengan ini, kok kayaknya nggak yakin ya. Aku kira nak rojok pelatok. Benar ini saudara. Kok saudara menghargai ini, wah, kayak gitu aku berjuang. Berjuangnya menerapkannya ini di setiap bidang yang saudara sedang kerjakan. Nanti saudara akan menjadi imam raja di sana sebagai lifestyle raja kalau dinyatakan. Amin. Kuasa pengurapannya dinyatakan, penyertaannya dinyatakan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang tadi. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, saudara. Atas identitas yang Tuhan beri, penyertaan dan kemuliaan. Kamulah bangsa yang terpilih, imam yang raja. Kamulah bangsa terpilih, imam raja. Bangsa yang kudus, untuk memberitakan berkat.
Dalam nama Tuhan Yesus,
di bidang kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa pemerintahan Indonesia Tuhan. Kami berdoa terus untuk Bapak Presiden Jokowi. Kami berdoa untuk staf menterinya yang bekerja dengan giat untuk menghentaskan masyarakat Indonesia ini dari keterpurukan, untuk menghentaskan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, dari kehidupan yang tidak layak menjadi kehidupan yang layak, adil makmur yang dirindukan boleh terjadi, dan secara khusus mengatasi dampak dari pandemi COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun juga ekonomi. Tuhan pulihkan, Tuhan beri hikmat pemerintah yang ada, oleh pengurapan yang dari Tuhan, melalui anak-anak Tuhan yang ada, Tuhan Engkau juga membawa Indonesia ini menjadi lebih baik. Tolong Tuhan, kami berdoa untuk vaksin yang telah ditemukan, yang telah diuji, dipersiapkan untuk disampaikan kepada masyarakat. Tuhan mengawal sehingga pada waktunya tepat dapat diberikan dan membawa pemulihan secara kesehatan. Kami juga berdoa supaya masyarakat Indonesia dapat kerjasama dengan pemerintah, mentaati protokol-protokol yang ada, dan sehingga sehat, sehingga dapat segera pulih, baik kesehatan maupun juga sosial, politik, ekonomi, semuanya Tuhan. Secara khusus menjelang pilkada juga Tuhan mengawal, Tuhan supaya semua berjalan dengan baik, sehat, dan juga kondusif, dan terpilih pemimpin-pemimpin yang takut. Kami juga berdoa kesempatan yang baik untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Untuk saudari Oni, untuk saudara Oni Ramadhani yang berulang tahun tanggal 18. Untuk Bapak Jack Engelman yang berulang tahun tanggal 23. Juga untuk Bapak Diki yang berulang tahun tanggal 24. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari kami, kekasih-kekasih ini Tuhan, dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkatnya yang melimpah. Lancarkan yang menjadi cita-cita mereka, dan supaya pengurapannya daripada-Mu sesuai firman yang kami dengar hari ini, menyatakan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di tengah rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan juga masyarakat. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami. Tiba waktunya sebentar kami mau pulang membawa berkat Tuhan. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkatnya. Pulanglah sebagai pelaku-pelaku akan firman. Sebagai imamat yang rajani, yang memenangkan domainmu untuk membangun kerajaan Allah, membawa pengaruh di sekitar, maka rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus,